Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilqis Muthi'ah. Berita pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia Fahri Hamzah berharap tiga nama calon presiden yang muncul yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan bisa maju semua di pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikannya di Geloratox edisi ke-89 yang bertajuk Menakar Peluang Capres dan Format Koalisi Parpol 2024 pada Rabu 3 Mei 2023 yang juga dihadiri oleh akademisi dan intelektual Indonesia Rocky Gerung, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habibur Rahman, dan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Nah, mekanisme itu tetap akan terjadi, tetapi memang kalau kita boleh usul begitu ya, kalau bisa tiga-tiganya maju dan koalisinya paling tidak tiga, itu tentu menarik. Yeah. Karena itu akan membuat kesempatan kita untuk menyaksikan figur-figur kita ini bertarung akan lebih indah tentunya. Pesta rakyat akan semakin semarak dan mudah-mudahan dengan itu pemimpin baru yang terpilih adalah mereka-mereka yang kita anggap akan sanggup memikul beban bangsa ini ke depan. Berita selanjutnya, Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Bang Sani, menggelar acara halal bihalal di Rumah Kolaborasi Kenanga di Bilangan Pesanggerahan. Agenda yang berlangsung pada Sabtu 29 April 2023 itu dihadiri oleh fungsionaris dan kader serta bacalek dari DPW DKI Jakarta. Diisi dengan arahan serta motivasi semangat yang disampaikan langsung oleh Bang Sani, acara tersebut berlangsung dengan hikmat dan diakhiri dengan ramah tamah. Salam Gelora! Salam Indonesia! Salam Gelora! Berita berikutnya datang dari DPD Partai Gelora Jakarta Timur yang juga mengadakan halal bihalal pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Berlokasi di Rumah Kolaborasi Jakarta Timur, acara halal bihalal yang didampingi langsung oleh Wakil Ketua DPW DKI Jakarta Selamat Nurdin dan Ketua DPD Jakarta Timur Arief Priambodo tersebut juga dilengkapi dengan konsolidasi antar kader dan bacalek terkait persiapan pemilu di 2024 mendatang. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilqis Muthi'ah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.